Jom kita tengok Anan Kotes ni rumah dia macam mana. Kita buka pintu dulu. Okey, jom kita tengok. Cek Swiss dia, mana Swiss? Oh, dia ada aircon. Ni, aircon dekat atas ni lah, aku tunjuk korang. So, dia ada TV, ada kipas, ada antena tu. Ni yang deck atas tu. Nice kan, tu bumbung dia. So, ni katil lah, katil screen kat bawah. Atas pun ada tilam kot. Ha, okay. So, ni ada tangga nak naik deck atas. Okay. Ada sikit tempat nak buat-buat air. So, ni ada toilet. Toilet dia pun not bad, nampak? Okay. Ada bilik, ada pipe, senang. Dan ada sabun disediakan. Ada shower dan heater, terbaiklah, cantik. Okay. Guys, eh? Ada sofa sikit. Dan dekat luar ni ada kerusi lah, nak lepak-lepak. Korang nak minum petang ke, minum TO ke apa ke kan, bolehlah, halaman dia pun luas. Dia ada 3 unit guys. Satu warna biru, satu warna hijau dan satu warna pink lah. Depan tu jalan besar yang nak menghala ke Pekan Segamat kalau belok ke kiri sana lah. Okay, aku baru sampai ni, so aku nak landing dulu, letih ni. So ni lah dia, Anan Cottage. Ni bukan aku punya property. Aku pun saja sebagai guest datang sini. Aku just buat video lah untuk korang yang nak tengok macam mana room stay or homestay ni kan. So ruang dia sangat besar dan luas lah. Okay, thank you guys.